Gelandang andalan Manchester United, Bruno Fernandes, mengalami kecelakaan lalu lintas. Bruno Fernandes mengalami kecelakaan mobil. Bruno Fernandes tengah mengendarai mobil Porsche miliknya saat kecelakaan tersebut terjadi. Kecelakaan mobil yang melibatkan Bruno Fernandes terjadi cukup parah. Namun beruntung tak ada korban jiwa pada kecelakaan tersebut. Bruno Fernandes dikabarkan tak mengalami luka yang berarti dan tetap mengikuti latihan bersama tim Manchester United. Manchester United tentu sangat mengharapkan kehadiran Fernandes dalam lanjutan Liga Inggris, sebab saat ini, United tengah berjuang mengumpulkan poin demi posisi yang lebih baik di papan klasemen.